Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpa Mengajar. Kembali bersama saya Aden, dosen dari program studi Matematika S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sembulang, akan menemani sahabat Ujar dalam membahas materi pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah mengenai persamaan diferensial biasa orde 1 bentuk homogen. Materi ini akan kita sajikan sampai dengan 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar dimanapun berada, dalam pertemuan ketiga ini, saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai definisi persamaan diferensial biasa orde 1, bentuk homogen, dan penyelesaian contoh soalnya. Sahabat Ujar yang saya banggakan, kita mulai pembahasan pada materi ini dengan pengertian daripada persamaan diferensial biasa orde 1 bentuk homogen. Persamaan diferensial biasa orde 1 bentuk homogen merupakan suatu persamaan diferensial biasa dengan variabel pada persamaan diferensial yang dapat ditransformasikan ke bentuk V yang merupakan persamaan Y per X dengan nilai persamaan sama dengan 0. Dengan diferensial tertinggi pada persamaan tersebut yaitu diferensial ke 1. Di mana V itu sendiri merupakan persamaan Y per X yang dapat digantikan atau disubstitusikan kepada persamaan diferensial biasa tersebut. Baik, kita lanjutkan kembali untuk materi selanjutnya. Persamaan umum persamaan diferensial biasa orde ke 1 bentuk homogen. Suatu persamaan diferensial biasa dapat disebut sebagai suatu persamaan diferensial yang homogen jika pada persamaan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk dy dx sama dengan fy x seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya. Jadi di sana terlihat ada fungsi dy dx sama dengan fy per x. Persamaan ini dapat kita pecahkan dengan membuat suatu peubah bebas baru atau sebagai pemisalan fungsi, yaitu adalah V sama dengan Y per X. Bisa Anda lihat pada samping kanan saya. Peubah ini akan kita jadikan bentuk yang lainnya di mana Y sama dengan V kali X. Y sama dengan V kali X ini kita akan diferensialkan ke dalam bentuk diferensial pertama. Coba Anda perhatikan hasil daripada diferensial pertama dari fungsi Y sama dengan VX yang berada di sebelah kanan saya, yaitu adalah dy dx sama dengan V plus X dv dx. Ini mengacu kepada fungsi umum yang sudah kita pelajari pada mata kuliah kalkulus 1, yaitu pada fungsi U. Di mana fungsi U tersebut mempunyai fungsi dua fungsi, maka menjadi suatu fungsi penjumlahan. Nah, dari fungsi tersebut, dy dx sama dengan V plus X dv dx, maka kita akan substitusikan ke dalam persamaan yang sebelumnya, yaitu dy dx sama dengan F V, maka dy dx-nya kita ganti menjadi V plus X dv dx sama dengan Fv seperti yang Anda lihat pada sebelah kanan saya. Dari persamaan tersebut, dengan menggunakan metode pemisah peubah pada pertemuan yang kedua, maka kita dapat menentukan penyelesaian umum dari fungsi tersebut dengan mengasosiasikan, mengumpulkan masing-masing variabel yang ada, yaitu adalah V dan X. Sehingga fungsi yang di sebelah kanan saya itu adalah V plus X dv dx sama dengan Fv, maka akan berubah menjadi atau ditransformasikan menjadi dx per X plus dv per V
min FV sama dengan 0. Sehingga ini nanti kita akan integralkan keseluruhannya dan akan menghasilkan penyelesaian umum persamaan diferensial biasa orde 1 bentuk homogen. Baik teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 1 bentuk homogen. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Selesaikanlah persamaan diferensial biasa homogen berikut ini. X kuadrat plus Y kuadrat DX plus 2XY DY sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka bisa kita lihat bahwa di dalam persamaan tersebut mengandung unsur variabelnya adalah x kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan x kuadrat plus y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Kita sama-sama kalikan dengan x kuadrat per x kuadrat. Sehingga hasilnya adalah menjadi x kuadrat. Kan x kuadrat ini dibagi dengan x kuadrat hasilnya adalah 1, maka 1 plus y kuadrat per x kuadrat dx sama ditambah dengan 2xy dy sama dengan 0. Kemudian berikutnya kita akan memindahkan posisi daripada 2xy dy, maka menjadi x kuadrat dalam kurung 1 plus y kuadrat per x kuadrat dx, maka ini akan sama dengan sama-sama disamaratakan kanan kiri, maka menjadi min 2xy dy. Langkah berikutnya adalah kanan dan kiri ini kita sama-sama kalikan dengan 1 per x kuadrat supaya x yang di sini hasilnya adalah 1. Maka menjadi 1 plus y kuadrat per x kuadrat dx sama dengan x dikalikan dengan x. Kalau x dikalikan dengan 1 per x kuadrat, maka hasilnya adalah sisanya adalah x, maka menjadi min 2y per x dy. Nah, untuk menyelesaikan tahap berikutnya adalah ingat bahwa untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 bentuk homogen ini kita misalkan dengan suatu fungsi lain, yaitu adalah V sama dengan Y per X, di mana Y nya itu sendiri adalah V kalikan dengan X. Kalau kita diferensialkan tahap pertama, DY DX sama dengan V plus X dv dx. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengganti bentuk y per x nya itu menjadi v supaya lebih mempermudah penyelesaian di persamaan tersebut, maka kita akan menjadikan fungsi dx dan dy itu kita gabungkan, maka menjadi 1 plus y per x dikuadratkan sama dengan min 2y per x dy dx. Nah, kita ganti y per x-nya itu menjadi v, maka 1 plus v kuadrat sama dengan min 2v dy dx. Min 2v-nya kita akan kalikan kita akan pindahkan ke depan atau pindahkan ke arah kiri, atau kita kalikan juga boleh, sama ratakan kanan kiri itu menjadi kali 1 per min 2V, sehingga persamaan ini akan menjadi 1 plus V kuadrat per min 2V sama dengan DY DX. Nah, nilai DY DX nya ini kita akan ganti kembali menjadi bentuk persamaan yang di atas. Jadi ini kita ganti menjadi persamaan yang di atas.
menjadi 1 plus V kuadrat per min 2V sama dengan V plus X dV dx. Kemudian V yang ada di sebelah kanan ini kita akan asosiasikan ke arah kiri. Ya. Maka kita sama-sama kalikan dengan, berarti kita minuskan V. Ya. Maka menjadi 1 plus V kuadrat per min 2V, min V sama dengan X dV dx. Tahap berikutnya adalah kita akan menggabungkan. Ini maka menjadi 1 plus V kuadrat min. Ya. Ini sama-sama minus di bawahnya, min 2V. Ini adalah minus. Kemudian supaya kita sama ratakan atas dan bawahnya. Ini menjadi min 2V. Ini min berarti min 2V kuadrat. Sama dengan X dV dx. Hasil akhirnya adalah 3V kuadrat plus 1. Karena min kali min ini menjadi plus. V kuadrat plus 2V kuadrat menjadi 3V kuadrat plus 1 per min 2V sama dengan X dV dx. Kita akan mengasosiasikan masing-masing variabel antara V dan X. Menjadi 1 per X dx sama dengan min 2V per 3V kuadrat plus 1 dV. Ya. Ini menjadi ke arah ke sini. Kemudian yang X juga menjadi ke arah ke sana. Maka menjadi 1 per X dx sama dengan min 2V per 3V kuadrat plus 1 dV. Ingat bahwa di dalam fungsi integral, ya, ketika ada integral gx per fx dx, jika fx aksen sama dengan gx, maka ini hasilnya adalah sama dengan ln fx plus c. Kita lihat yang berada di atas. Keduanya kita akan integralkan karena sudah sama-sama terasosiasikan untuk masing-masing variabel. Kita lihat di fungsi yang di sebelah kanan 3v kuadrat. Kita anggap bahwa gx-nya itu sama dengan min 2v. Sedangkan fx-nya adalah 3V kuadrat plus 1, sehingga Fx aksen atau turunan pertama, diferensial pertama dari 3V kuadrat plus 1, karena ini adalah V, jadi ini kita juga akan berubah jadi V, ini juga jadi V. Maka ini pun menjadi V aksen. Ya, V aksen. Nah, FV aksen, maka ini menjadi sama dengan 6V. Ya, 6V. Karena FV aksen sama dengan V dengan GV sama dengan min 2V, maka harus kita manipulasi sehingga menjadi integral 1 per X dx sama dengan integral 6V per 3V kuadrat plus 1 dV. Ya. Ini ada 6V sedangkan hasilnya adalah min 2V. Maka kita kalikan min 1/3. Sehingga fungsi ini sudah sesuai dengan yang berada di atas ini. Hasil akhirnya nanti adalah menjadi ln x plus c1 sama dengan min 1/3 ln 3v kuadrat plus 1 plus c2. Kemudian langkah selanjutnya akan kita ganti fungsi V, di mana V itu sendiri adalah
sama dengan y per x. Sehingga ln x plus c1 sama dengan min 1/3 ln v3v kuadrat plus 1 plus c2, kita ganti v-nya, maka menjadi ln x plus c1 sama dengan min 1/3 ln 3y kuadrat per x kuadrat plus 1 plus c2. Ini merupakan penyelesaian umum, ya. Penyelesaian umum persamaan diferensial orde 1 untuk bentuk homogen, di mana C1 dan C2 ini merupakan konstanta sebarang. Baik, begitu teman-teman mahasiswa. Tahap selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan menyelesaikan latihan dengan soal sebagai berikut. Sahabat-sahabat Ujar yang kami banggakan, untuk lebih memperdalam materi pada pertemuan ketiga ini, yaitu persamaan diferensial biasa orde 1 bentuk homogen, maka mari saudara kerjakan tugas seperti berikut ini yang berada di sebelah kanan saya, yaitu adalah fungsinya x pangkat 3 plus y pangkat 3 dx plus 2xy kuadrat dy sama dengan 0. Semoga dengan menyelesaikan tugas yang di sebelah kanan saya, Anda akan semakin lebih mendalami dan memahami persamaan diferensial biasa orde 1 bentuk homogen. Teman-teman Ujar yang berbahagia, kesimpulan daripada pertemuan ketiga ini adalah bahwa persamaan diferensial biasa orde 1 bentuk homogen ini bisa kita membuat lebih mudah menyelesaikannya ke dalam bentuk yang lebih sederhana dengan kita selalu mengingat bahwa pemisalannya itu adalah V sama dengan Y per X, dan selalu kita ingat bahwa V Y per X ini akan kita transformasikan ke dalam fungsi diferensial biasa orde 1 tersebut. Sehingga dengan begitu kita akan lebih mampu, mudah, dan lebih terinci dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 yang bentuk homogen tersebut. Alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Aden undur diri, tetap semangat. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.